Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Berfirman Allah di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat yang ke-58. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada suatu hari ketika mana Nabi SAW sedang berada di dalam suatu majlis dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi, yakni Arab Badwi, lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah akan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW terus sahaja berbicara dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya tadi. Maka sebahagian yang hadir berkata, baginda SAW mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya.
Sementara ulama yang lain pula berkata bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berbicara, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Lalu Arab Badui itu menyahut, "Ya, saya wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Arab Badui itu pula bertanya lagi, "Apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat menyambut hari raya Aidilfitri yang masih ada ni. Dan salam sejahtera buat kita semua pada hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat untuk hari kemudian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah sampai kepada satu hadis yang membicarakan bilakah akan terjadinya kehancuran. Apa makna hancur? Di dalam bahasa Arab, kehancuran ni banyak makna. Tetapi topik tajuk kita ini, dia mengambil daripada perkataan sa'ah di dalam hadis. Apabila seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, bilakah terjadinya hari kiamat? Sa'ah ini, kalau kita rujuk kepada makna asal, adalah jam. As-sa'atu as-saminatu tamaman. Sekarang jam sudah pukul 8 tepat. Ataupun disebut dengan makna yang lain, as-sa'ah ini adalah yaumul qiyamah, nama bagi hari kiamat. Maka disebut di dalam hadis ini pertanyaan tentang hari kiamat. Dan apabila kita sebut sahaja tentang hari kiamat, maka haruslah kita ketahui nama bagi hari kiamat itu sebenarnya dia melambangkan apa yang berlaku di hari kiamat, ataupun apa yang berlaku tatkala berlakunya kiamat. Jadi artinya sa'ah ini dengan membawa maksud adalah huru-hara, kehancuran, kemusnahan. Ini maksud daripada makna sa'ah. Kenapa? Dia menggambarkan suasana tatkala berlakunya hari kiamat, dunia tak akan tenang. Dunia akan porak-peranda. Dunia akan rosak. Rosak akhlak manusia, rosaknya bumi Allah ini dirosakkan oleh tangan-tangan manusia. Pembangunan yang mencemarkan udara, langit-langit yang tercemar, begitulah yang berlaku dengan disebabkan kerana perbuatan manusia. Maka itu menunjukkan bahawa kiamat tidak menunjukkan gambaran bahagia. Sebaliknya adalah kehancuran. Jadi orang tanya, apakah, bilakah terjadinya kehancuran? Artinya bilakah terjadinya hari kiamat? Ditanya kepada Nabi SAW. Jadi hadis ni, dia nak memberi isyarat kepada kita yang pertama, iaitu hari kiamat dia tidak akan terjadi, melainkan setelah kita melihat tanda-tandanya. Kerana Allah SWT tidak datangkan kiamat serta-merta. Kalau Allah datangkan kiamat serta-merta, terabur habis kita. Tak sempat nak bertaubat. Pasal duk menari depan handphone, tak sempat nak bertaubat. Menari depan, orang kata, TikTok yang disaksikan oleh puluhan ribu orang. Ini maksudnya apa? Kalau datang hari kiamat, memang sah kita ni bukan ahli syurga.
dalam keadaan lalai, dalam keadaan leka, dalam keadaan alpa. Jadi artinya kita harus ingat betapa Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak datangkan kiamat itu serta-merta, tapi Allah datangkan dulu beberapa alamat supaya orang mukmin lebih banyak bersedia menghadapi kemudian daripadanya. Karena sebab itu Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu man dana nafsah. Umat aku yang paling pintar bukanlah bijak mencuri duit, bukanlah bijak mengauk keuntungan dunia, bukanlah bijak pandai matematik, bukanlah bijak pandai menguruskan segala-galanya. Sebaliknya Nabi sebut kepintaran umat aku terletak kepada apabila mereka memikirkan kematian dan apa yang mereka nak bawa selepas daripada mati. Maka dia bersedia untuk menghadapi hari kematian, untuk menghadapi hari mahsyar di mana akan ditimbang segala amal. Maka pada waktu itu orang yang bersedia dia akan meraih kejayaan, yang tidak bersedia pastinya akan menempah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kelalaian, lalainya manusia di dalam dunia, lekanya manusia sampai tidak ada persiapan itu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara salah satu tanda-tanda kiamat ini, ini disebut dalam hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila kita menyerahkan satu-satu tugas, satu-satu amanah, tanggungjawab kepada orang yang bukan ahlinya. Ini masalah dia ni. Ini bukan waktu memilih. Kita nak beri satu tanggungjawab kepada seseorang, kita nak bagi orang yang macam mana? Tuan-tuan, kita ada harta 10 juta sebagai contoh. Kita ada banyak saham-saham yang kita simpan di luar negara. Jadi sebelum kita pergi ke satu-satu tempat, kita amanahkan kepada seseorang untuk menjaga harta kita, menjaga kehormatan rumah tangga kita, menjaga kemuliaan kita tatkala kita tidak ada di tempat ataupun di kediaman kita. Jadi orang yang kita beri amanah tu orang yang macam mana? Itu masalah dia. Kita cari orang yang kaki perompak memang takkan amanah. Ini maksud dia. Maksudnya bila kita cari orang yang betul-betul tidak boleh menjalankan tanggungjawab, itulah tanda hak Nabi sebut idza wusidal amru, bila diberi tanggungjawab kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hari kiamat lah. Tunggulah hari kiamat ni maksudnya tunggulah kehancuran. Tuan-tuan nak tengok sesebuah negara tadi bahagia atau tidak, serahkan kepada tanggungjawab itu kepada bukan ahlinya. Hancurlah. Hancur. Tuan-tuan nak surau tuan-tuan ini harmoni, tuan-tuan nak surau tuan-tuan ini diimarahkan, dihidupkan dengan suasana ibadah, tuan-tuan pergi cari satu orang kaki maksiat, satu orang yang tak pernah mari masjid, tak pernah mari surau, letak dia di surau, pasti surau akan jadi macam disco, kucar kacir. Walaupun ada infrastruktur yang baik, kipas angin gergasi, aircon, dan tapi dalam duduk serabut. Makmum sesama makmum bertekak, jemaah dengan makmum, makmum dengan imam gaduh, jadi serba tak kena. Itu menunjukkan gambaran kehancuran. Menunjukkan gambaran kehancuran. Kalau ini disebut sebagai sebuah surau yang kecil, bagaimana infrastruktur sebuah negara yang besar? Tuan-tuan, ini ada kesan dia, jangan buat main. Lagi-lagi zaman hari ini, zaman apa nama, orang kata Asia Barat sedang memanas. Itu bahasa dia. Asia Barat sedang memanas sekarang ni, dengan berdepan dengan Zionis Israel, berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Asia Barat sedang memanas. Jadi kalau kita nak melihat sesebuah negara itu hancur, letakkan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Pasti kita akan melihat kehancuran. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dan itulah tanda-tanda hari kiamat. Sebab apa?
dalam perkataan, dalam erti kata yang lain, hadis ini dia nak menggambarkan bahawa perjalanan manusia menuju kepada hari kiamat, tuan-tuan jangan mimpi kebahagiaan. Tuan-tuan jangan mimpi satu orang kata suasana yang aman, harmoni, bahagia, tak ada. Menuju kepada hari kiamat, kalau kita tengok dalil-dalil sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, semuanya menggambarkan kehancuran, porak peranda, huru-hara, fitnah, adu domba dan sebagainya. Artinya gambaran menuju kepada hari kiamat ni, nak jumpa orang baik payah. Payah nak jumpa orang baik. Jadi kita sebab itulah waktu kita nak bagi tanggungjawab itu, cari orang yang betul-betul jujur dan amanah. Jangan turut nafsu. Ni kita ni pantang turut nafsu. Orang tawarkan janji-janji, terus telan, terus percaya. Akhirnya padan muka. Itu yang kita nak. Ada orang tanya saya kan, sebagai contoh ni, bukan sini, di negara, di Baghdad sana, dengan di negara Indrapuri. Ustaz ni cukai dah naik ni, ustaz tak risau ke? Nak risau apa? Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Telan lah. Dia nak naik harga ke, dia nak naik harga minyak ke, dia nak susahkan kita, dia nak senangkan kita, kita kena terima. Pasal apa? Kita yang angkat. Kita yang bagi tanggungjawab tu pada dia. Sebab tu, jangan buat dulu baru fikir. Sebelum kita buat, kita mesti fikir dulu. Istilahnya apa? Fikir dulu sebelum buat. Bukan buat dulu baru fikir. Kalau buat dulu baru fikir, tu yang menyesal. Tuan-tuan, ini hakikat ni dalam hadis. Saya tak lari jauh. Tuan-tuan jangan risau. Itu dalam hadis kita ni. Nak bagi faham. Orang tak faham. Dekat letih. Cakap. Dalam bulan Ramadan cakap. Lepas Ramadan jadi juga. Jadi perangai kita ni macam tak ada tarbiah dalam bulan Ramadan. Yang tidak memberi kesan kepada kita pun. Dalam bulan Ramadan dia senyap sekejap. Lepas tu dia mari balik dah macam-macam. Tuan-tuan, ambil perhatian. Kerana ini dah salah satu tanda hari kiamat, maksudnya dunia takkan aman. Paling mudah. Orang tanya saya, ustaz, nak menuju hari kiamat, apa gambaran yang sesuai untuk ustaz gambarkan kepada saya? Saya kata mudah saja. Gambarannya kehancuran, huru-hara, fitnah, tuduh-menuduh, tangkap, bunuh. Ini yang berlaku. Sebab kalau balik berujung kepada makna fitnah, itu sendiri pun dah boleh faham. Fitnah ni ujian dalam bahasa. Pada bahasa, fitnah ni asalnya fatanna, ujian. Allah sedang menguji kita. Tatkala kita berkata aku beriman kepada Allah, jangan sangka kita takkan diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah. Kalau kita kata aku beriman kepada Allah, ni kita kena terima ujian. Sebab apa Allah nak menguji kita? Kalau hidup kita tak ada ujian, agak-agak tuan-tuan nak cari sejadah tak? Nak bagi masjid tak? Bagi surau. Terutamanya lepas raya ni. Kan? Kalau tak ada ujian. Ni pasal bagi surau ni, pasal duit raya dah habis. Tu pekat bagi surau, cuba kat sini di Baghdad sana. Tuan, ketika kita senang, ada kita nampak pintu surau. Azan pun tak dengar. Kalau seandainya Allah Ta'ala beri kita kesenangan, Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan, Allah beri kita segala apa yang kita nak, tuan-tuan fikir tuan-tuan akan imarahkan masjid surau. Tuan-tuan fikir tuan-tuan akan lagi dekat dengan Allah. Dalam hadis yang dulu kita dah baca dah. Kalau sekiranya tuan-tuan ingat. Di mana daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi sebut di akhir zaman esok, umat aku pakaiannya senang, makanannya senang, rumahnya serba mewah. Senang di akhir zaman. Sampai sahabat lalu berkata, wahai Nabi Allah, maknanya pada zaman itu lebih baik daripada zaman kita hari ini. Zaman kita tak maju mana pun, pakaian pun susah dapat, makanan pun susah dapat. Zaman akan datang, makanan senang, rumah senang, pakaian serba silih berganti pakaian senang. Hanya kami boleh fokus memberi tumpuan kepada ibadah. Apa kata Nabi SAW? Tidak hari ini lebih baik daripada masa akan datang. Apa maksud dia? Itu mesej besar tu. Perkataan yang pendek je. Hari ini lebih baik daripada masa akan datang. Maknanya hidup serba sederhana lebih baik daripada hidup senang.
Kerana orang yang hidup senang, mereka sangat jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi SAW, ibadah sangat berkualiti. Solatnya mencapai darjat khusyuk. Sedapnya solat sampai tak mau berhenti solat. Nabi SAW solat tarawih 8 rakaat, berapa lama Nabi berdiri. Tak cukup lagi ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terjaga daripada tidurnya tatkala melihat Nabi SAW solat malam. Hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak lutut Nabi. Bengkak kaki ni semayang seorang Nabi. Lalu Aisyah menegur, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dikasihi oleh Allah, yang menjadi utusan Allah, yang dijamin syurga Allah. Kenapa kau semayang sampai bengkak kaki? Maka Nabi SAW bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dalam satu riwayat, aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Walaupun sudah mendapat status seorang Nabi, itu punya lazatnya ibadah. Walaupun sudah diberi jaminan syurga, Nabi tak putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kita yang bukan Nabi, yang kita hanya umat Nabi. Sekali Allah bagi kita sedikit kesenangan, dia punya cekak pinggang dia lain macam. Dulu susah, sekarang senang. Dulu payah nak naik pangkat, sekarang dah dapat pangkat. Udah dapat pangkat, lagi cekak pinggang, lagi sombong, lagi takabur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan fikir, amankah suasana itu? Takkan aman. Kerana Fir'aun, Qarun, Haman, ini satu tahap jenis manusia yang mengaku jadi Tuhan. Sebab apa? Takabur dia tu tahapnya tahap gaban lah. Qarun sebagai contoh. Dulu dia susah. Bila Allah bagi dia senang, pandai buat emas, dia cipta emas banyak-banyak, dia rasa hebat. Bila dia rasa hebat, dia besar melakukan sombong, takabur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala azab dia di dunia sebelum Allah sampaikan dia di hari akhirat. Fir'aun, Allah Taala bagi kelebihan, dia berkuasa di atas bumi Mesir, dia ada bala tentera, dia memiliki kekayaan. Sampai satu tahap kekayaan yang dia miliki itu, dia merasakan tak ada orang yang datang minta. Maksudnya, ramai manusia datang minta kepada aku macam-macam, maknanya akulah Tuhan. Oh, dia main dah. Mengaku jadi Tuhan pula. Tuan-tuan, jadi kita sebagai umat Muhammad, ambil iktibar. Ini peringatan bukan supaya kita lalai, tapi peringatan supaya kita bertindak akan datang yang lebih bijak. Lebih bijak. Sebab apa? Amanah ni. Amanah ni tanggungjawab berat. Bila sebut amanah, asal perkataannya aman. Apa maksud aman? Aman. Kita letakkan satu-satu tanggungjawab, kita merasa aman. Itu maksudnya amanah pada bahasa. Jadi ertinya bila kita bagi satu-satu tanggungjawab yang tidak memberi keamanan kepada kita, maka pastinya apa yang berlaku, itulah tanda sabda Nabi SAW tentang akan terjadinya hari kiamat. Allah Ta'ala datangkan peringatan, Allah datangkan amaran supaya kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bulan Ramadan itu adalah bulan ujian bagi orang Islam. Kan? Sebab Ramadan itu diambil daripada perkataan Ramad. Ramad ni maknanya panas terik di siang hari dalam kamus Lisanul Arab. Artinya, bila sebut Ramadan, kita berpuasa di siang hari yang panasnya sangat terik. Itu selayaknya. Kenapa pula kena puasa dalam keadaan itu? Itulah ujian. Di saat kita menahan perut kita daripada makan minum, di saat itu Allah uji panas terik. Di saat itu berlaku kemarau. Jadi macam mana suasana manusia? Dia nak, Allah Ta'ala nak tengok balik tak manusia ni kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dia akan dapat kelebihan. Yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, pasti dia akan menempah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keterangan daripada hadis, pada hari ini kata muallif kitab, banyak urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Hari ini kita dapat tengoklah. Itu pengakuan, kita tak boleh bohong.
Banyak urusan yang penting kita serahkan kepada bukan ahlinya. Ini masalah. Batu kan, berapa kali dah TikTok saya kena sekat. Komen sikit kena sekat. Komen sikit kena sekat. Ini sebut juga lah. Kan? Pasal apa kena sekat? Pasal bukan ahlinya. Bila orang cakap benda benar, disekat. Benda yang tak benar, diheba-hebahkan. Itu namanya tidak jujur dan tidak amanah. Orang yang diberi amanah, yang dilepaskan, hanyalah yang benar-benar. Yang disekat, yang berdusta, yang bohong, yang menipu, hak ni disekat. Yang tak baik, yang mengundang kemurkaan Allah, hak ni disekat. Tapi yang ni tak disekat. Oh, sebab tu kita tengok, tergedik-gedik. Orang kata anak-anak generasi kita hari ni hari raya. Konten dia, duk, orang kata, solat raya boleh lagi ke ustaz dia? Ada orang dia letak kamera juga. Kan? Solat raya pun nak masuk konten juga. Kan? Ha, ini zaman sekarang. Tuan-tuan, sebab tu saya pernah sebut. Saya dah sebut ke belum, Wallahu'alam. Tapi saya nak sebut lagi sekali. Tuan-tuan, antara perbuatan dosa kecil, master dosa kecil ni dia ada tiga. Mastermind dosa-dosa kecil ni dia ada tiga. Master dia. Yang pertama kata para ulama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa kecil. Daripada syirik ni dia akan jadi kepada besar. Sebab apa? Sebab daripada dosa kecil ni dia bawa kepada satu perkara sampai satu tahap kita ni dah tak percaya kepada Allah. Yang kedua kata para ulama, takabbur. Takabbur ni sombong, senang ego, sombong, rasa besar diri. Yang ketiga kata para ulama, ujub. Kita saja pergi cerita dekat orang tentang kelebihan ibadat yang kita buat dengan tujuan kita ni nak menunjuk-nunjuk, nak mengata-kata engkau tak buat, aku buat. Yang keempat disebut sebagai makna riak. Riak ni maknanya asal perkataan riak, ro'yun, melihat, dengan membawa maksud memperlihatkan sesuatu amal kepada orang dan mengharapkan pujian. Ini namanya riak. Jadi ada sifat master dosa kecil ini duduk dalam diri kita yang akan membawa kepada syirik. Membawa kepada syirik yang lebih besar atau membawa kepada dosa yang lebih besar. Di mana? Walaupun dia dosa kecil, tapi hakikatnya kalau lama kelamaan dibiarkan, dia akan jadi penyakit al-isyrak, syirik kepada Allah yang lebih besar. Syirik jaliyun. Hilang kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, salah satu perbuatan riak. Tuan-tuan pergi Mekah, tawaf di Kaabah, pusingan 1, 2, 3 sampai 7 pusingan. Bermula daripada Hajarul Aswad. Sampai di Hajarul Aswad, kita istislam Hajarul Aswad, kita pusing round yang kedua. Tatkala kita tawaf, kita ambil handphone kita, kita letak dekat tangan kita ni. Sambil duduk tawaf. Tuan-tuan kira ibadah tu ibadah apa? Tawaf lah ustaz, betul lah tawaf. Itu namanya ibadah tawaf yang disertakan dengan riak. Mana riaknya ustaz? Handphone di tangan itulah namanya riak. Eh, kenapa pula? Dia on live ketika dia tawaf. Dia on live. Dia nak tunjuk kepada orang Malaysia, aku dah sampai Kaabah. Aku tengah tawaf di hadapan Kaabah. Sekarang ni baru pusingan yang kedua. Dan dia mengharapkan pujian, like and share daripada orang yang melihat. Jadi makna riak tadi kena ke tidak? Kita memperlihatkan satu-satu ibadah dengan mengharapkan pujian, like and share daripada orang. Itulah namanya riak. Jadi tuan-tuan kira ibadah begitu Allah Ta'ala terima? Ini masalah dia. Sebab itulah saya katakan tadi, kita kena jujur dalam setiap-setiap urusan. Sebab apa saya katakan, bila tanggungjawab yang diberikan tak dimainkan peranan dengan betul. Yang disekat yang elok-elok, yang tak elok semua dibuka selapang-lapangnya. Akibatnya, kesannya adalah generasi kita.
Kerana generasi kita dia tak dekat dengan Quran. Di tangannya bukan ada Quran. Bahkan tuan-tuan boleh tengok dalam setiap diri kita masing-masing ada satu handphone. Baik diri kita, baik isteri kita, baik anak-anak kita ada handphone di tangan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pendedahan sekeliling, pelajaran yang dia boleh dapat seharian apabila dia buka handphone dia tengok. Jadi yang dia tengok itu yang tak baik. Tuan-tuan kira dia akan jadi baik? Carilah Tok Syekh mana pun. Kalau duk pegang handphone, duk tengok benda hak tak baik, lama-lama kesannya jadi tak baik juga. Jadi tuan-tuan maksudnya, kalaulah amanah itu dijalankan dengan betul, insyaAllah takkan terjadi huru hara. Ibadah kita jadi elok. Solat kita jadi elok. Tawaf kita jadi elok. Hari raya kita pun jadi elok. Hari ni raya macam mana tuan? Allah, sikit pala saya tengok sekarang. Wujur lah, orang kata boleh tahan sabar, boleh sabar lagi ni. Rasa nak pelumpang je bagi tu kan. Tengah-tengah duk raya tu, duk gedik-gedik lagi depan kamera tuan. Dengan aurat terdedahnya, seronok sangat nak anjurkan. Apa trend yang kita tak tahu dalam media sosial pada hari ni? Anak-anak jelasin kita raya-raya dengan media sosial. Ya? Duduk satu keluarga balik kampung masing-masing pegang handphone. Tak cara kau sihat ke tidak? Bagaimana urusan kamu di pejabat? Macam mana kehidupan kamu? Susah, senang? Tak pernah ambil tahu pun. Oh, sentuh sikit lah, lah raya kan. Tak pernah ambil tahu. Adik-beradik berhimpun ramai-ramai ni. Jauh datang. Datang daripada Johor ni. Datang daripada Melaka ni. Daripada Perak ni. Daripada Selangor. Berhimpun satu tempat. Oh, duduk rumah, balik rumah. Rumah mak lah. Rumah mak petua lah. Dan sebagainya. Oha-oha. Lah kali ujung-ujung. Himpun. Jadi borak-boraknya tak ada. Jadi tuan-tuan rasa mesra tak? Harmoni tak suasana macam tu? Itulah suasana huru-hara. Huru-hara. Balik masing-masing tak bertegur siapa. Mengadap handphone 24 jam. Kan? Anak-anak dengan mengadap handphone. Mak bapak mengadap handphone. Jadi hakikatnya hari raya tu dia tak ada roh dalam diri kita. Maksudnya Ramadan ni tak memberi kesan kepada kita. Tak apalah, kena akuilah benda ni. Mungkin ada sebahagian kita yang dapat kesan daripada Ramadan. Tapi kebanyakannya tak dapat kesan daripada Ramadan. Habis balik rosak. Lepas raya, raya pun rosak tuan-tuan. Jadi mood raya ni slow je lagi. Malam dia tengok ustaz datang pula. Mood raya hilang tu dia kata. Ada kuliah malam ni. Tuan-tuan, masjid kami cuba nak buat minggu depan. Tapi tak boleh, jamuah mengungut. Malam ni tak ada kuliah ke. Jadi okey lah kan? Kalau sebagai tempat, ada kuliah malam ni. Lagi terkejut pula dia. Kan? Kan ada tema raya, lagu raya terbaru ni kan. Alamak, kata kan. Alamak tu terkejutlah tu. Tiba-tiba raya datang katanya. Tu tema ni, tema di media sosial hari ni. Lagu tu famous pula tu. Dimainkan di TikTok asal buka je. Alamak, alamak. Saya kata alamak apa bendanya? Kan? Macam seolah-olah rasanya Ramadan tu kita ni dah betul-betul kalah dah. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut dalam tazkirah Ramadan, kita nak tahu orang berjaya dalam bulan Ramadan atau tidak, lihat selepas daripada Ramadan. Kesan tu. Selepas daripada Ramadan, kalau hidupnya seperti dalam bulan Ramadan, itu tanda orang yang dapat kesan daripada Ramadan. Solat berjemaah tak tinggal, baca Quran tak tinggal, qiyamul lail tak tinggal, sedekah tak tinggal, tak putus walaupun selepas Ramadan. Masya-Allah, orang ni dia meraih kejayaan Ramadan yang sebenar. Yang lain semua kail je. Kita jadi mata kail je tu kan. Merosakkan dunia. Baik muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Punca daripada mana? Urusan amanah tadi. Urusan amanah. Karena amanah tadi kita berikan kepada bukan ahlinya, maka tidak menunjukkan, melambangkan suasana yang lebih ceria. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita tak jalankan dengan betul. Banyak konten-konten di media sosial tak ditapis. Yang tak elok tak ditapis. Sampai anak-anak, sampai ada terpaksa satu syarikat buka, orang kata aplikasi untuk kanak-kanak. Terpaksa asing. Pasal apa?
Duk skip-skip tengok-tengok ada juga benda maksiat. Ada juga benda tak elok. Sama ada di TikTok, sama ada di YouTube, sama ada di Facebook. Last sekali, wujud satu syarikat, dia wujudkan satu aplikasi untuk kanak-kanak sahaja. Dia tak lari daripada minda kanak-kanak. Maksudnya apa? Maksudnya banyak lagi benda hak tak elok tak ditapis pun. Benda yang elok-elok yang disekat. Yang ni masalah tuan-tuan. Sebab amanah tak diberikan kepada bukan ahli. Kita cari kalau kita nak meraih kejayaan yang sebenar, keharmonian yang sebenar, cari orang yang betul-betul menjalankan tanggungjawabnya. Sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi kesempatan yang sewajarnya. Bukan tak ada orang yang boleh buat kerja, ada. Tapi kita ni pasal taksub tebal sangat. Kalau kita ni terlalu seronok sangat, dia ni kena dengan jiwa kita. Tak kena dengan jiwa kita, kita tak boleh pakai dia. Sedangkan dia boleh buat kerja. Dia boleh menguruskan. Kan? Sebab tu macam kita lah di surau, alhamdulillah lah. Kan setakat ni di surau, masih lagi kita beri tanggungjawab kepada ahlinya. Ha, yang layak untuk mengimarahkan surau. Ha, takut pernah jadi dulu di Kelang. Ha, cerita di Kelang, cerita lama lah. Dulu ada orang pernah cerita dekat saya. Ya. Nazir dipilih, mana salah seorang hamba ahli karyah tu dipilih menjadi nazir. Sejak dilantik menjadi nazir, tak pernah datang masjid. Oh, dia datang tu untuk jadi nazir je. Hari pemilihan jawatan kuasa masjid, dia datang tu supaya orang pilih dia jadi nazir. Bila dia angkat jadi nazir, dia tak pernah datang masjid. Tak pernah ambil tahu pun apa yang berlaku dekat masjid. Oh, ni masalah juga ni. Bila pemilihan berikutnya, orang nak pilih jawatan kuasa baru, dan ke ahli karyah tak angkat dia sebagai nazir. Pasal dia ni tak buat kerja pun, duk pilih letak nama je, kan? Jadi kita nak cari orang yang boleh buat kerja, orang yang ada tanggungjawab, orang yang diberi amanah, yang menjalankan amanahnya. Tuan, jadi dia angkat orang lain, dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia buat pelari semua duit-duit dalam bank tu, kan? Duit masjid. Oh, ni dajjal juga, kan? Rosak habis, masjid sesen pun tak ada, kan? Dia tinggalkan masjid dalam keadaan kosong. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dah masuk isyak belum? Maksudnya apa? Kita ni orang awam, kita kena letakkan amanah kepada orang yang betul-betul boleh buat kerja. Kalaulah seseorang itu diangkat untuk melaksanakan tanggungjawab, kena jadi pula macam Sayyidina Umar, bukan jadi ketagih. Oh, orang angkat aku jadi ni, aku kena hebat ni, kan? Maka bila dia angkat menjadi pemimpin, dia angkat menjadi siapa pun, kita kena bagi tahu yang pertama, aku ni tak layak. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, menggantikan tempat Nabi memimpin orang Islam. Setelah mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Dah bagi lah azan insyaAllah.
muslimin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila beliau dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau radhiyallahu an naik di atas mimbar. Maksudnya gambaran hadis ataupun cerita tu, politik siasah ni adalah di dalam masjid pada zaman Nabi dan para sahabat. Jadi setelah mana Abu Bakar As-Siddiq diangkat di bai'ah menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi SAW, dia naik di atas mimbar. Lalu dia membacakan khutbah. Dalam petikan khutbah, setelah hamidallah, memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi SAW, maka dia berkata, sesungguhnya aku tidak layak menjadi pemimpin. Tengok, tu cara dia. Dia diangkat, diamanahkan sebagai seorang khalifah, dibai'ah, dipilih oleh orang ramai. Tapi dia tidak menyombong diri. Sebaliknya dia kata, sebenarnya aku ni tak layak jadi pemimpin kamu. Dia kata, tapi oleh kerana kamu dah angkat aku jadi pemimpin, maka barulah dia sebut, apa sahaja yang aku perintahkan, aku perintahkan itu mesti kamu laksanakan. Dan apa sahaja yang aku larang, mesti kamu tinggalkan. Ini baru betul seorang pemimpin. Bila apa sahaja yang aku suruh, apa buatlah. Bila aku larang satu-satu benda tu, apa jangan buat. Itu bahasa kita. Janganlah buat. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, fa'iza asaitullaha wa rasulah. Kalaulah kamu tengok aku ni buat benda tak betul. Oh, ni bagus pemimpin macam ni. Kalau apa tengok aku buat benda tak betul, menyalahi syariat, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi, fala ta'atan li alaikum, kata Abu Bakar, kau jangan dengar dan jangan taat kepada aku. Tu Abu Bakar kata, kalau benda hak elok apa taatlah, hak yang tak elok apa jangan taat. Ha, tu maksud dia. Kalau aku suruh buat benda hak yang tak elok, pi bunuh orang, pi pecahkan tayar kereta ustaz sebagai contoh kan, baling telur ataupun buat apa saja benda yang menyalahi syariat, ni baru nama orang yang bertanggungjawab. Pasal apa tadi? Sebab kita sebut tadi, dia tak mengharap pun jawatan itu. Tapi orang angkat dia, orang pilih dia, orang beri jawatan, beri amanah kepada dia. Oleh kerana dia dah diberi amanah, maka dia bercakap dengan jujur. Dia kata, apa saja yang aku suruh kau buat, apa saja yang aku larang pun tinggal. Dan kalau kamu tengok aku buat benda tak betul, tegur. Ataupun jangan turut apa yang aku perintahkan dalam perkara-perkara yang menyalahi syariat. Oh, ni bagus seorang. Kalau dapat benda macam ni, apa jangan tinggal. Pegang dia kuat-kuat. Pasal apa? Untung. Payah dah dapat sekarang ni, kan? Payah dapat. Tapi kalau dapat, itulah yang terbaik. Maknanya Allah datangkan yang terbaik untuk kita. Barangkali boleh jadi sebuah negara baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Itu ada dalam Quran. Yang mendapat keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila berkat ni maksudnya apa? Semuanya dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Bukan sekat Ramadan je, selepas Ramadan pun berkat dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ni di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ni maksudnya kita kena ambil tindakan yang betul dalam setiap urusan. Kalau ada orang yang layak, beri kepada orang yang layak. Tak payah taksub sangatlah. Ni taksub sangat tu yang jadi terabur habis tu. Hak ni yang Nabi kata tadi, bila terjadinya kehancuran, bila satu-satu urusan engkau serahkan kepada bukan ahlinya, ha, terabur. Rumah tangga tunggang langgang, masjid surau tunggang langgang, ofis tunggang langgang, ekonomi tunggang langgang, semuanya tunggang langgang. Pasal apa boleh jadi macam ni? Sebab kita ada orang yang reti, tapi kita anggap yang tu tak reti sangat. Hak tak reti itulah yang paling reti. Boleh faham bahasa tu, tu kan? Maknanya kita sudah terpedaya dengan iblis. Apa peranan iblis dalam kehidupan kita? Peranan iblis yang baik semua dicorakkan jadi nampak tak baik. Pergi sembahyang duduk dalam majlis ilmu ni semua nampak tak baik ni. Nampak tak seronok, dia tak ada zauk kan. Dia tengok jam, tengok ustaz, tak ada zauk maksudnya. Contoh, bukan sini di Baghdad sana. Di sini muk raya insya-Allah kan, kita pun tiawa sikit kan.
Maksudnya bila duduk dalam majlis ilmu, dia tengok benda dia tak seronok, solat berjemaah tak seronok kan. Tapi kalau pergi masuk dalam disko, berhimpun tengok bola sepak yang melalaikan, tak semayang, lepak kedai mamak, buang masa kat sana, oh yang tu paling seronok. Maksudnya ketahuilah olehmu, kita sudah termasuk dalam jerat-jerat yang dipasang oleh iblis. Kita dah terkena perangkap dia dah. Ha, maka kita tak boleh ikut. Yang betul katakan betul, yang tak betul katakan tidak betul. Mana boleh kita kata hak tak betul tu betul, dan mana boleh kita kata yang betul tu tak betul. Sebab apa? Bila semua jadah jadi terbalik, maka hilanglah sifat amanah itu, dan akhirnya huru-hara lah yang berlaku, dan kesannya kita lah, kesannya generasi kita lah. Lepas tu nak mari masjid rasa liat je, nak solat rasa liat je. Pasal apa? Ha, sebab ni lah tanggungjawab tadi bila tak diberikan kepada ahlinya. Jadi pendedahan agama tu tidak meluas. Ceramah-ceramah tidak meluas. Kan? Masuk dalam TikTok kena ban, kena kacau, kena fitnah, kena macam-macam. Ha? Sampai satu tahap apa-apa report dah sampai. Kalau satu ustaz yang popular, kan? Banyak report sampai. Nak cerita ustaz ni semua tak kena. Oh, yang kena artis-artis semua buat kena. Tak ada report pun. Kalau dia nak terpekik-pekik atas pentas, tak ada report pun. Dia kalau ustaz suara tinggi sikit, berhenti lambat sikit, report selalu. Bukan sini, di Baghdad sana. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kesimpulan daripada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Pertama, kita nyatakan tadi kehancuran itu diambil daripada perkataan sa'ah. Sa'ah ni hari kiamat. Menunjukkan hari kiamat bukanlah satu perkara yang bahagia, bahkan kehancuran dan kemusnahan. Kita baca dalam Quran tentang hari kiamat dalam surah An-Naba sampailah kul a'udzu birabbin nas. Juzuk 30 lah paling mudah. Dalam juzuk 30 tu Allah sebut semua tentang keadaan berlakunya hari kiamat. Waktu itu keping-kepingan langit akan runtuh jatuh ke dunia macam daun-daun yang gugur. Macam mana tak tahu suasana tu kan. Hari ni baru kena matahari terbit, panas terik sikit pun dah bising lah kan. Kena hujan-hujan sampai banjir pun dah bising dah kita. Dan esok keping-kepingan langit akan jatuh runtuh macam daun yang gugur. Wal jibala autada, bukit-bukit berterbangan seperti kapas. Maksudnya goncangan dunia yang Allah sebut, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncangan itu menyebabkan wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang ada dalam puak-puak bumi ni keluar habis. Tuan, jadi maksudnya apa? Waktu itu adalah suasana yang menunjukkan kehancuran. Jadi para ulama menakrifkan artinya, kesimpulan yang kedua, bila amanah tidak diberikan kepada ahlinya, suasana itu yang kita akan dapat. Suasana apa? Kehancuran, kemusnahan, porak peranda, serabut perut, huru hara. Kalau bahasa lama, haru biru. Kalau bahasa kitab lama, kan? Saya baca kitab lama, dia kata haru biru. Saya kata, haru biru benda tak apa. Rupanya huru hara. Huru hara ni satu suasana yang tak menyenangkan. Tak senang. Dia terpekik sini, hanya serabut sini. Dia jadi kita kalau serabut, tak macam mana keadaan satu suasana yang tak menggembirakan. Jadi itulah gambaran yang berlaku. Kesimpulan yang kedua, apabila amanah tidak diberikan kepada ahlinya, kita akan dapat yang itu, kesannya. Kita akan dapat apa? Satu suasana yang tak menyenangkan kita. Satu suasana yang menunjukkan kehancuran buat kita. Tak ada, orang kata, sifat kasih sayang sesama masyarakat, sesama jiran, sesama semua. Ramai orang pandang pada masjid surau. Saya kata jangan pandang masjid surau. Pandang siapa ketua kampung, siapa ketua lorong. Hak tu yang main peranan tu. Punca jiran tak bertegur siapa. Punca orang tak main masjid surau. Siapa peranan dia? Itulah. Hak yang ketua-ketua ni. Dia dah buat apa jadi ketua lorong? Jadi ketua taman. Waktu banjir mana mukanya ada ke tak ada? Tahu ke tidak jiran ada susah ada senang? Itu tanggungjawab itu mesti diberikan kepada ahlinya. Pasal orang kata orang tak surau masjid je. Surau masjid ni ibadatnya. Peranan dia untuk mengimarahkan masjid surau. Tarik masyarakat dekat dengan Allah. Itu peranan dia. Jadi ketua lorong tu peranan dia pula. Sebagai ketua lorong, ambil tanggungjawab. Ada tak jiran yang miskin? Waktu hari raya ada tak baju baru? Oh, tuan, macam mana? Kan, sewaktu saya duduk dekat negara Arab.
Kami ni pelajar-pelajar Malaysia yang sewa rumah di lorong-lorong Arab ni. Setiap hari raya ni tuan-tuan, pak-pak Arab ni datang cari budak-budak Malaysia atau budak-budak ajanik, pelajar-pelajar asing ni. Bawa beras datang seguni, bawa baju baru. Sampai kita tak mau baju tu pun dia bagi juga. Suruh pakai baju baru. Dia hari raya dia kata. Aib dia kata. Dia kata aib kalau tak ambil. Dia aib, aib itu hari raya. Tukar jadi aib kalau tak ambil. Aib kan? Pasal hari raya pakailah baju elok-elok sikit kan? Dia tahu kita ni pelajar susah. Bukannya datang cari makan, datang cari ilmu. Tapi sebab dia ada peranan dan tanggungjawab dia. Dia nak memastikan lorong-lorong dia raya dalam keadaan bahagia. Balik kampung, kampung yang selamat. Pulang pun dalam keadaan selamat. Jadi ada tak peranan macam tu? Tak ada, maksudnya apa? Kiamat tu dah tak jauh dah, tuan-tuan. Kesimpulan yang ketiga, itulah gambaran hadis Nabi SAW tentang manusia menuju kepada hari kiamat tidaklah melambangkan kebahagiaan. Sebaliknya, kemusnahan, kehancuran dan huru-hara manusia. Dan siapakah yang paling beruntung pada ketika itu? Ini dalam hadis kita dah baca. Saya ulang balik. Jangan tengok jam. Dah nak habis dah. Tuan, siapakah yang beruntung di saat dunia huru-hara? Nabi sebut, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ahli ibadah. Orang yang jaga hubungannya dengan Allah, orang tu yang paling tenang di saat dunia huru-hara. Di saat dunia kelang kabut, dia pergi solat dua rakaat, dia baca Quran, dia jaga hubungan dia dengan Allah, dia jaga hubungan dia sesama manusia. Tuan-tuan, orang ni lah orang yang paling untung. Jadi tuan-tuan, kitalah sebagai ahli ibadah yang datang surau masjid ni, peranan kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jaga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan kita meraih kejayaan di dunia dan kejayaan yang sebenar nanti di hari akhirat. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي يمن وفي ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.